Selamat pagi teman-teman. Ini unit Kobelco SK50P tahun 2017. Saya beli dari Jakarta, Bogor. Ini saya terima di Balikpapan. Rekondisi undercarriage chassis sudah dicat semua, cuman sayangnya catnya cuma sistem lapis, jadi karatan-karatannya pas disemprot itu terkupas semua, terangkat semua. Jadi ini bodinya sudah berkarat, langsung dilapis cat tanpa di gerinda kawat dulu. Ini kursi kemarin tidak dibersihkan, sekarang sudah bersih. Ya, ini udah dicuci. Terus ini juga kropos nih. Ini semua kropos. Jadi unit 2017. Ini semua terangkat ya. Ini tidak di blasting atau di gerinda kawat dulu, baru dicat dasar, baru di cat. Nah ini semua undercarriage-nya terangkat nih. Padahal 2017 nih kawan. Jadi kalau secara body sih body bagus, mulus. Body ini menurut saya nih mulus aja. Kayaknya sih kalau saya lihat bekas tambang ini ya. Bekas tambak. Kondisi dalam ini sudah dicat juga, rekondisi juga dalam. Kita lihat bagian mesin. Maksudnya ini sudah dibersihkan. Dan ini bagian ini kelontok semua catnya nih. Ini karena kena pengaruh cuaca bergaram, jadi model catnya kayak gini ya. Tuh. Ini kemarin dicuci. Ini HM 4300 18. Cuma ini enggak lepas-lepasan ya, harusnya dilem nih. Ini datang kondisi gini, baut-bautnya enggak ada ini. Jadi terangkat semuanya. Ya. Ini mau kita amplas dulu. Amplas baru dasar. Cat dasar baru cat. Okay. Cat body lumayan lah.